Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali ya dengan channel Gancap Seni Berarit. Oke teman-teman, di depan saya sudah ada sebuah senapan dan tentunya teman-teman sudah hafal ya senapan ini. Dan ini tentunya ada yang lain ya, kita tampilkan lagi karena kita harus selalu mencari inovasi atau model-model sentuhan yang baru agar resepe Black Mamba Bedil-Bedil ini bisa tampil secara maksimal, tampil secara keren dan garang ya tentunya teman-teman ya. Dan ini sudah banyak ya youtuber-youtuber yang lahir dengan senapan ini ya. Ini adalah generasi adiknya Bedil Sapi teman-teman ya, sehingga kita terinspirasi dengan nama Bedil Bedet ya, karena kami membungkus kegarangan sebuah senapan dengan kelucuan seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini lucu tapi tetap untuk power akurasi ngeri ini ya teman-teman ya. Dan sudah banyak ya review-review dari bedil-bedil ini dari para bedil-bedilar dan banyak youtuber-youtuber yang lahir dari bedil ini, terutama ini ya bedil-bediler yang lagi viral naik daun ini, Mas Gandhi Hunter. Jadi teman-teman bisa lihat ya di channelnya Mas Gandhi Hunter ya, dia pakai senapan bedil bedet 177 untuk berburu hama babi ya. Ini bahkan kemarin uploadan yang terbaru ya, barusan ini ya, satu sanggongan dia dapat 3 sekaligus ya untuk untuk babi hutan ya, pakai senapan bedil bedet 177 ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Nah, ini ada yang baru teman-teman. Nah, nanti kita akan tunjukkan ya sentuhan-sentuhan, maksudnya sentuhan untuk supaya menambah senapan ini tampil keren lagi ya teman-teman ya. Oke ya. Nah ini kayaknya bagus sekali teman-teman ya, dikasih mounting sama mounting double terus sama teleskop buntung pendek seperti ini ya, mounting mini ya, karena sekarang lagi musim yang mini-mini ya teman-teman ya. Nah keren, bisa memperingan sebuah senapan ya teman-teman ya. Nah ini ada yang baru, jadi grendelnya ini sudah kita bikin baru ya teman-teman ya. Ya, ya grendelnya semakin enak, semakin halus seperti ini ya. Dia bisa elastis ya tanpa ini muter. Kalau yang lama kan ini ikut muter ya, sama ini ikut muter ya. Nah, kalau ini yang muter hanya grendelnya aja, tinggal tarik. Untuk lainnya masih tetap sama ya teman-teman ya. Nah ini ya, seperti biasa maksimal pressure ini 5.000, tapi kita sarankan untuk main aman untuk berburunya ya sekitar 3.500 atau 4.000 ya teman-teman ya. Ini terdiri 4 tarikan grendel ya, masih sama kita pertahankan ya, jadi kan seperti itu. Nah ini untuk penampilan dari ini tele produk terbaru yang tegel ya teman-teman ya, yang buntung ya teman-teman. Ini bisa dibuka, ini forklift ya. Untuk teletikernya bagus sekali, ini sangat bagus untuk memudahkan sanggau sehingga mengurangi berat dari senapan itu ya teman-teman ya. Meskipun beratnya ya tetap masih berat beban hidup kita teman-teman ya, jadi kita jangan mengeluh sedikit-sedikit berat ya. Jadi kita harus selalu ingat bahwa beban hidup kita lebih berat, jadinya kita akan bersyukur nantinya ya. Oke ya teman-teman, ada yang baru lagi, kita langsung kita balik supaya teman-teman tahu. Nah ini ya mountingnya, ini tetap sama ya, pakai manu anti error ya. Nah terus ini untuk markingnya, nah ini ya teman-teman ya, semakin keren ya teman-teman ya. Nah inilah kita akan sedikit-sedikit memberi sentuhan agar bedil-bedil ini bisa tampil secara maksimal, enak dipandang mata, dan untuk berburu bisa memberikan sensasi kebahagiaan bagi siapapun yang memegangnya ya. Untuk pengisian mini kopler ya, di depan ini tinggal lepas. Untuk laras masih tetap kita pertahankan laras sogok pedek ya, karena laras itu sudah banyak dikenal di seluruh dealer di Indonesia ya teman-teman ya. Nah ini ya, ada perubahan lagi. Ini yang sebelumnya ini adalah lubang ya teman, lubang kecil untuk grendel ya teman-teman.
karena ini kami nilai bisa mengganggu pemandangan karena ini utuh-utuh terus ini ada lubangnya. Ini untuk produk yang kemarin ya, dulu masih pakai sistem itu. Nah sekarang kita buntu ini teman-teman ya, tutup sehingga tampilannya bisa maksimal seperti ini. Nah ini untuk melepas grendel, ini nanti tinggal baut, lepas baut dari atasnya chamber ini ya teman-teman ya. Jadi lubangnya kita fungsikan di depan supaya tidak kelihatan ya ini. Nah, nanti kalau mau lepas grendel, tinggal lepas baut, ditarik kalau mau ganti seal itu aja ya teman-teman. Itu perubahannya teman-teman pada SP Black Mamba. Untuk selanjutnya masih sama ya, ada berubah. Dan ini penampilan untuk pakai tele mini ya teman-teman. Bagi yang berminat silahkan ya hubungi admin. Untuk tele ini harganya Rp650.000 aja ya teman-teman. Produk terbaru dari Tegel ya teman-teman ini. Oke ya. Nah masih keren sekali. Oke ya teman-teman, keren sekali ya. Mewah tampilannya. Oke ya, siapa punya tertarik untuk bedil fenomenal, bedil pedet ini, langsung aja ke admin hubungi ya teman-teman. Nanti sudah saya tulis di deskripsinya teman-teman ya. Kalau ini memang kita fokuskan untuk kalangan menengah ke bawah teman-teman, tapi untuk kualitasnya, waduh, kualitas super teman-teman. Sudah banyak yang membuktikan untuk senapan ini ya. Walaupun kaliber 177 itu tenaganya luar biasa ya. Bagi yang belum lihat review-review, silahkan lihat, buka YouTube di Gandhi Hunter ya. Nanti bisa dilihat teman-teman. Beliau memakai SP Black Mamba bedet-bedet seperti ini ya teman-teman ya. Oke ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan saya ucapkan selamat pagi, tetap semangat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.